Hingga saat ini telah 3 jam masih terjadi kontak senjata antara pasukan GAM dan petugas keamanan. Bapak Presiden, Minister Widodo, Minister Kuomioja, Minister Sosejeri. We and the world are witnessing the glory of human dignity because we just signed the commitment for peaceful settlement. Saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pernyataannya seputar proses penandatanganan yang baru saja kita saksikan bersama. Kita ikuti bersama pernyataan Presiden Republik Indonesia.